Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel The Birawan. Kali ini kita akan RTA Free Air, sebuah speaker 18 in produk dari Sinar Baja Elektronik, yaitu ACR Fabulous serinya ini PA113186SW. Ini adalah seri yang 1000 watt dari ACR Fabulous 18 in, yang RMS-nya 1000 watt, programnya 2000 watt, impedansnya 8 ohm. Dan untuk voice coil, tadi saya baca di datasheet di situs SBE-nya, itu dikatakan bahwa 113 mm atau 4,4 in untuk voice coil-nya. Cukup besar. Jadi kayak lebih dari 4 in, ya nggak sampai 5 in lah seperti speaker-speaker balak lainnya, guys. Oke, mari kita RTA. Kita siapin dulu ya. Sekarang speakernya sudah kita siapkan dan segala perangkatnya sudah kita setting. Langsung saja kita ukur bagaimana respon frekuensi RTA Free Air ACR Fabulous PA113186SW yang 1000 watt ya. Tapi noise dulu. Oke, sinyal sudah siap. Kita buka di mixernya. Ya, inilah respon frekuensi RTA Free Air speaker 18 in dari ACR Fabulous seri ACR PA113186SW. Jadi kalau misalnya Free Air itu biasa memang frekuensi low ke subnya belum muncul dan bakal muncul setelah kita masukkan ke box speakernya. Oleh karena itulah kenapa box speaker untuk 18 in itu sangat berpengaruh, karena disitulah nanti karakteristik sub dan low-nya akan muncul tergantung desain dari box-nya. Oke, demikian video kita kali ini. Berikutnya akan kita compare dengan beberapa speaker. Saya punya ini RCFP300 dan juga salah satu speaker lagi yaitu TUM, dari TUM yang 18 in juga. Nanti kita compare bagaimana hasilnya, dan makanya itu jangan lupa subscribe agar nanti notifikasinya muncul setelah saya posting video yang RTA Free Air speaker 18 in lainnya. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.